Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyindir partai politik yang tidak mengusung paslon nomor urut 3 layaknya bebek yang dikendalikan. Pernyataan ini disampaikan Mahfud merespon tudingan bahwa paslon Ganjar Mahfud yang maju dalam kontestasi pilpres merupakan petugas partai. Mahfud mengklaim dibanding paslon lain, kampanye yang dilakukan paslon 03 tidak terikat arahan partai. Menurut Mahfud, partai pengusungnya merupakan partai yang gagah, tidak seperti partai politik pengusung paslon lain yang hanya mengikuti seperti bebek yang dipegang lehernya. Tidak ada petugas partai. Petugas partai kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai. Itulah sebabnya kampanye-kampanye kami tidak terikat oleh arahan partai. Kami berangkat dari fakta dan akan menyelesaikannya dengan mekanisme yang tersedia, terutama penegakan hukum. Partai apa yang tidak mau penegakan hukum bagus? Pasti semua partai mau. Tapi mari saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partai juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan? Ya kan? Yang usung kami, partai yang usung kami ini gagah. Ayo, calon presiden, maju, katakan. Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya, jalan gitu. Ini yang bukan petugas partai, ini petugas konstitusi, yang lain petugas oligarki.